What up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel TV 69 Malaysia. Mesti korang tertanya-tanya kan, hari ni apa yang saya nak review ni? Maybe power system, flavor, macam mana? Tapi kali ni saya nak buat sikit kelainan sebab yalah, bila nak ikutkan sekarang ni korang pun tahu, asyik-asyik disposable lah, asyik-asyik power system, asyik-asyik apalagi OCC dan sebagainya. Jarang-jarang dah tank kita lihat dalam pasaran Malaysia sekarang ni, mahupun korang yang pakai, dah lama kita tak dengar orang pakai tank. So, hari ni kita nak review tentang tank ataupun RTA, dan brand dia ni daripada Yacht Vape, dan dia dikolaborasikan bersama YouTuber US yang quite famous iaitu Mike Vapes. Gagak tank apa? So tank dia adalah Eclipse daripada Yacht Vapes. So sedikit sebanyak tentang tank Eclipse ni, saya nak bagi tahu korang, jika korang adalah penggemar high VG flavor ataupun korang yang suka main vapor production quite banyak dalam korang punya mod ataupun device, ini antara tank yang korang boleh cuba. So tank ini berdiameterkan 24mm, single coil RDA, pulseless deck, top refill, 510 drip tips. Dan untuk tank ni, dia ada 6 jenis color yang korang boleh dapatkan lah. Okay, so kotak dia lebih kurang macam ni. So jom kita dive down, kita unboxing. So inilah dia kotak Yacht Vape Eclipse. So kotak dia full black, bagi depan dia Eclipse, korang boleh nampak dia punya reka bentuk tank. Bagikan nombor bawah, Mike Vapes. Okay, design by Mike Vapes untuk tank ni, manufactured by Yacht Vape. Bagian kanan, kiri, atas dan bagian bawah. So kat bahagian kiri dia ada satu stiker untuk check sama ada tank ni original ataupun tidak, dan ada color code matte black. So untuk tank ni dia ada 6 jenis warna yang berlainan. Social media dan bahagian belakang sekali guys, package contents yang ada kat dalam kotak ini dan info-info tentang tank Eclipse. So slide je untuk buka kotak. So buka je kotak, korang akan dapat satu card. So card ni untuk cara korang nak menang giveaway tank daripada Yacht Vape. Dan inilah dia yang korang akan dapat dekat dalam kotak dia guys. Satu tank Eclipse RTA. So, color dia cantik, matte black, saya suka. Good finishing. Belakangan ni korang akan dapat satu kotak kecil. Dalam kotak kecil ni korang akan dapat satu kapas dan satu Clapton coil, satu bubble glass dan satu pack full of spare kits. Ada screw, ada O-rings, ada 510 adapter dan ada extra 1810 drip tips dengan Allen key. Dan lastly, sudah tentu manual pamphlet. Okay, kat sini ada banyak pelbagai jenis bahasa, ada English, Indonesian and so on. So korang boleh baca as untuk korang punya manual untuk tengok lebih detail lagi komponen dan cara pemasangan dia. So untuk tank Eclipse RTA ini, dia punya capacity adalah 2ml sahaja. Tetapi korang boleh extend dia punya capacity dengan lebih besar lagi by using the bubble glass. So daripada 2 jadi 3.5ml. So untuk ukuran tank ni adalah 24mm. Adjustable double sided airflow dekat sini. Korang boleh pusing mengikut pada kesesuaian airflow macam mana yang korang nak. Dan one thing tentang airflow dia ni, as you guys can see inside the airflow, inilah dia screw Allen key untuk korang ketatkan coil korang. Ada 2 screw dekat sini dan 2 screw di sebelah sini. So cara untuk korang ikat coil melalui lubang airflow dia guys. Dan bahagian atas dia, dia telah pun di pre-install 810 small bore drip tips. So korang boleh pasang 510 adapter yang dia berikan untuk korang pakai drip tip yang lebih kecil lagi, ataupun korang boleh switch kepada 810 bore yang lebih besar lagi as dia providekan. Dan untuk tank ni, dia top refill. Okay, kalau korang boleh nampak, dia ada lock dekat sini depan dan belakang. Okay, bila korang nak pasang balik mengikut pada gigi yang ada longkang ni lah. So dia bukan threading screw macam biasa, tapi dia more kepada lock twist. So ini chimney dia guys. So chimney dia memang besar. Dan kalau kita tengok untuk base dia pula guys, base dia pun besar. So untuk tank ni adalah pulseless deck dan pulseless single coil RTA. Tapi kenapa dia bagi 4 lubang? So 4 lubang ni, as you guys know, dia untuk kesesuaian belah side macam mana yang korang nak put korang punya coil. So bagi saya ia sangat membantu kan. So dia tidak tertumpu pada satu belah sahaja. So mengikut pada kesesuaian ataupun kesenangan korang lah. Dan bagi saya it's a good thing. Dan dia punya post dekat sini, ini adalah lubang airflow dia guys. So dia ada banyak bintik-bintik dekat sini, which is dia punya airflow dia. Dan airflow dia akan masuk melalui lubang airflow dekat bawah ni lah. Okay, so this is very simple mechanism. Dan bagi saya untuk build macam ni tak susah sangat nak recoil sebenarnya. But at the end of the day, it's all about the practice lah untuk coil kan, tak ada benda simple. But anyway, untuk bahagian atas tank dia pula guys,
Okey, korang bercabut gelas dia. So tolak, tarik ke bawah. Kita akan masuk gelas yang lebih besar. So ini adalah 3.5 ml. So korang boleh store liquid dengan lebih banyak lagi. Dan kita akan recoil tank ni. So kita akan recoil tank ni guys. Sudah tentu sebab kita nak kena cuba. Dan coil yang saya akan pakai adalah based on pada pack yang dia berikan lah. Dan untuk dia punya clapton ni adalah Nichrome AT 0.3 3.0 mm. Dan kapas dia. Okay, kita akan pakai yang dia bagi. So first thing first, kita kena unscrew demi screw untuk kita masuk coil. So ada 4 lubang. So ikut pada kesesuaian korang macam mana. But make sure, as you guys can see, so ini adalah dua side yang berbeza. Okay, kita tutup dengan insulator. So maksudnya sini positif dan sini negatif. Okay, so make sure satu side kaki mesti ada dekat sini dan satu lagi side kaki mesti ada dekat sini. Alright, after kita dah pasang, kita akan dry burn dengan dia. After that, kita pasang kapas. So okay guys, so kita dah recoil, kita dah pasang kapas. So it's time kita nak drip flavor. So flavor yang saya akan pakai kali ni sudah tentu pair dengan kita punya tank Captain Coil. Istilah kena flavor yang high VG sikit kan. So flavor yang saya nak letak adalah flavor squeeze banana. So kita dah isi flavor dah guys. So jom kita kembali ke atas. Saya nak try macam mana performance Eclipse dengan squeeze ni. Bila pegang ni kan, dia rasa macam mengimbau kembali lah zaman-zaman penggunaan mod. Dah tentu pada awalnya vape macam mana ada tu kan. So firing saya akan set 60 watt. Kita akan try to open fully open air flow. Jom. Ini baru vape. Dia punya rasa kan, kalau kita letak as zaman dispo ataupun sekarang ni memang tak relevan lah. Tapi kalau kita have to step back pada zaman tank, okay, dia punya tank ni dia lebih kurang macam Serpent SMM ataupun Zeus single coil tu. Okay, so dia punya performance wise untuk korang main flavor high VG ataupun vapor production yang sangat tinggi, lebih-lebih lagi sudah tentu DTL, tank ni dia ada ciri-ciri macam tu. Tapi jom kita try cuba untuk lubang airflow kecil pula guys. Okay, kita tengok macam mana demi sendat dia. Okay, kalau korang try tu kecilkan lubang airflow dia, korang takkan dapat MTL lah. Okay, honestly korang akan dapat RDTL, Restricted Direct to Lung. Dia sama macam korang pakai RDA single coil yang korang main zaman Skonker dulu ke, macam Hadali dan sebagainya. So dia sama airflow dia macam tu. Okay, dari segi flavoring wise, saya akan cakap superb, 8 out of 10. Korang akan dapat dia punya flavoring dia. Then of course it comes with the rasa manis, dia punya kekerasan nick. So even though saya pakai 6 mg, bila korang tarik banyak, korang akan dapat rasa throat hit yang agak keras juga. So bagi saya untuk tank macam ni, saya akan pakai 6 mg. Sebab saya bukan person yang suka high nicotine. Okay, kalau 12 memang keras lah, saya tak boleh accept. Unless kalau saya pakai MTL tank ataupun park system yang kecil, low wattage, maybe saya akan pakai 12 mg. Dan bila kita bercakap tentang tank macam ni, saya akan cakap rekomendasi flavor macam squeezer, maybe korang tak pakai branded ataupun macam oat drips. Okay, ini antara tank yang paling sesuai sebab dia punya firing ataupun korang boleh set up jenis coil yang besar ataupun korang nak set up kecil, tak ada masalah kan. So outcome dia memang untuk flavor yang high VG lah. Dan jika korang nak pakai 12 mg ataupun 50-50 ratio, sudah tentu lebih, tak ada masalah kan. Dan bagi saya, karakteristik tank ni bagi saya lebih better lagi kan, bila kita bercakap tentang tank, sebab atas faktor kita boleh recoil based on pada style firing ataupun flavoring macam mana yang korang nak kan, korang lebih tahu kan. If compared to OCC kan, it is what it is. Apa yang kilang buat, contoh 0.8, 0.7, wire ni, kapas ni, itu saja yang korang boleh dapatkan.
But unless jika korang pakai coil, korang tahu jenis wire apa yang korang boleh pakai, diameter berapa, berapa reps, jenis kapas, organik ke macam organik ke fiber ke kan. So itu antara the best thing about the recoil punya tank. Itu yang saya 100% takkan tolak compare to OCC kan. But kita tahu setiap perkara mesti ada pros and cons. Kesenangan mesti terlebih pada OCC sebab korang just plug and play. But the best flavoring dan outcome yang korang nak dalam satu vape tu must be in tank. So itulah dia guys, sikit sebanyak kita punya review untuk hari ini tentang Eclipse daripada Yacht Vape. So kepada korang yang di luar sana, korang tengah cari tank dan lebih-lebih lagi tank tu ada ciri-ciri macam Yacht Vape Eclipse ni, korang boleh dapatkan di The Vape 69 ataupun di shopping online platform kami di Shopee ataupun di www.tv69.co. Dan jangan lupa guys untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video akan datang. Saya Zalim, TV69, #GangCat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.